أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة. الله سبحانه وتعالى telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam. Fadamul ukhuwati khairud durur.